Okay, our investor actually is not from here. It's actually from Australia. Dia tidak mahu dikenali. Bagaimana lah idea projek Atlantic Football ni boleh diilhamkan? Actually diilhamkan by the coach. Sebab dia tengok Putrajaya ni tidak ada football club. Khususnya untuk yang ada cuma yang bagian apa senior team. Jadi dengan adanya tercetusnya idea ni bila dia rasa dia, we need to have football yang bawah. Kira untuk golongan-golongan yang start daripada under 15, under 18. So itulah tercetusnya idea di mana Putrajaya Athletic Football Club ditubuhkan. Meletakkan sasaran ke Liga Super, realistik sasaran tu untuk tahun pertama di A1? Kita tidak letakkan sasaran yang terlalu tinggi. Okey, di mana sebab kita kelab baru, kita cuma mengharapkan supaya pasukan bermain dengan penuh semangat. Okey, dan memberikan saingan yang untuk semua tim. Sasaran tu biasalah, setiap pasukan, setiap kelab akan ada sasaran. Tapi sasaran kita sebagai pasukan baru untuk dikenali di mata luar. Itu sasaran kami untuk masa sekarang. Kelab baru ditubuhkan tapi dah buat decision untuk main Liga A1. Macam mana apa kata idea atau fikir kita main Liga A1 lah untuk season ni? Okay. Idea itu tercetus sebab kita tak nak terus pergi ke Super League. So kita mahu dikenali di A1 dahulu supaya setiap pasukan akan tengok kekuatan kita. Okey, pasukan PT Athletic di bahagian mana. So bila kita yakin yang pasukan kita ini ada kekuatan, barulah kita akan pergi ke bahagian seterusnya. Itu perancangan kami sebenarnya. Tim ni ada player-player veteran senior yang besar, lepas tu ada nama player import juga kan? Ya, kita ada dua player import. Berapa bajet untuk tim ni untuk harungi musim Liga A1 ni? Okay, kalau nak ikutkan bajet, kita tak terlalu besar. Okay, kalau nak ikutkan untuk senior team ke apa, bajet kita terlalu kecil. Tapi Alhamdulillah sebab kita ada pembayaran dari peribadi, dari perseorangan. Jadi untuk mengharungi untuk season-season yang akan datang tidak ada masalah. Tapi Puan, pernah berlaku juga sebelum ni daripada pembiayaan peribadi ni kadang-kadang ada ketidakstabilan juga, bergantung pada mood juga. Apa yang Puan rancang untuk benda ni tak berlaku, untuk pastikan tim jalan lancar sampai habis? Okey, dia macam ni sebenarnya. Kita yang ini telah uruskan oleh sebuah syarikat, sebuah syarikat di mana there is one particular person lah, perseorangan yang dia tak nak dikenali. Dia telah menguruskan supaya our company PAAC, Pacific Alliance Consulting, menguruskan dana bagi pihak beliau untuk menguruskan kelab ini. So saya rasa insyaAllah tidak akan berlaku perkara-perkara seperti tidak ada kewangan, staff tak bayar, pekerja-pekerja semua tak ada masalah untuk dari segi itu. Apa strategi utama Puan untuk menarik minat sokongan warga Putrajaya untuk sustainkan kelab ni? Kalau nak ikutkan, saya rasa at this moment memang kita akan banyak publicity. Berkaitan dengan kelab, kita akan adakan road tour di seluruh Putrajaya memperkenalkan player-player kita, dan kita akan adakan juga kira macam friendly match dengan ahli-ahli kelab Putrajaya itu sendiri. Itu perancangan kami untuk sekarang, masa sekarang. Boleh consider tak siapa barisan penaja yang taja untuk Putrajaya PT Athletic ni untuk musim ni? Okey, penaja terbesar kami adalah daripada syarikat Pacific Lion Consulting, di mana dia adalah yang menguruskan dana untuk our investor. Okay, our investor actually is not from here. It's actually from Australia. Dia tidak mahu dikenali dan dia tidak mahu terlalu banyak publicity. So dia yang mengamanahkan Pacific Lion Consulting untuk menguruskan dana bagi pihak beliau.
So itulah penaja terbesar di Superman.